Sudirlun, bentrokan mewarnai pada unjuk rasa mahasiswa dari sejumlah universitas di Aceh di halaman kantor Gubernur Aceh. Pada aksi kali ini, mahasiswa kembali mendesak PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar menolak pemberian izin tambang kepada PT EMM yang disebut akan melakukan eksplorasi tambang emas di Betung Ateh, Nagan Raya, dan Pegasing, Aceh Tengah. Mahasiswa mengklaim akan mengulangi aksinya hingga PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menemui mereka. Sempat terlibat saling dorong dengan petugas, konsentrasi massa akhirnya pecah setelah polisi menembakkan air dan gas air mata ke arah kerumunan mahasiswa. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.